Sekarang saya berada di daerah Gancahan. Soalnya tadi ada jalur menuju ke arah barat. Ini adalah tadi Sleman dan ini ke arah timur. Dan ini adalah Bantul. Jadi kita berada di perbatasan Bantul dan Sleman. Pada sore hari ini kita akan lihat beberapa kereta yang akan lewat di sekitaran ini. Dan ini suasananya tadi sudah kelihatan sebentar dan matahari akan terbenam dari ujung sana. Kita akan jalan dulu ke arah ujung di sebelah sana. Karena nanti di ujung sebelah sana akan ada belokan. Nanti kita akan lihat beberapa kereta yang belok. Adalah kereta pertama adalah kereta api bandara yang melintas di depan kita. Kereta api bandara sudah melintas di depan kita dan menuju ke arah timur stasiun Wates dan menuju ke matahari yang akan terbenam di ujung sebelah sana. Selanjutnya akan segera melintas kembali dari arah stasiun Wates atau dari arah barat. Akan segera melintas, kali ini adalah kereta api bandara sebenarnya. Kita akan saksikan ya teman-teman. Sini jaraknya cukup dekat ya. Kita tadi sempat sekitar 2 meter dari kereta dan cukup bergoyang dan anginnya terasa banget dari arah. Selanjutnya kita akan menuju ke ujung sebelah sana. Kita akan berjalan ke arah timur. Dari sini mungkin spot hunting kereta kita agak lebih bagus ya, karena kita akan melihat kereta yang berbelok ke arah sini ataupun nanti yang menuju ke stasiun Yogyakarta. Selanjutnya akan segera melintas kembali kereta api bandara dari arah stasiun Wates. Ini kalau sesuai dengan jadwal nanti sepertinya keretanya akan berpapasan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kita saksikan kereta api bandara. Kereta api bandara sudah lewat dan sepertinya berpapasan tepat di tikungan di sebelah sana dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Sekarang kita saksikan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah melintas di depan kita dan sudah melewati daerah Gancahan ini dan terlihat matahari di ujung sana sudah bersiap-siap akan terbenam. Semakin lama semakin turun ya mataharinya dan keretanya juga semakin jauh. Terus selanjutnya kita akan tunggu kalau jadwalnya akan lewat adalah kereta api Fajar Utama Solo.
Kopajar Utama Yogyakarta yang akan melintas di depan kita. Tapi sebelumnya dari arah timur akan lewat kereta api Malahan, dan ini apa aja sini? Full speed ya, sudah banter dari arah timur. Nanti akan mampir di stasiun Yogyakarta. Kita akan saksikan kereta api Malahan akan melintas di depan kita di sekitaran area gancahan ini. Tapi mana sudah melintas depan kita, dan tadi matahari sudah mulai terbenam, sudah tidak kelihatan. Dan yang saya sampaikan tadi inilah kereta api terakhir yang akan kita lihat, yang berasal dari arah stasiun Yogyakarta, yaitu adalah kereta api Senja Utama Yogyakarta. Ini dia keretanya, kita saksikan bersama-sama. Kereta api Senja Utama Yogyakarta sudah lewat depan kita, dan matahari juga sudah terbenam di ujung sana. Ini adalah kereta terakhir yang akan kita lihat, dan semoga terhibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dukung channel ini dengan subscribe dan like ya.